bilang gitu. Saya namanya siapa? Marta. Nama saya Marta yang keras dong. Nama saya Marta. Nah, rumah mana? Curah Jagir. Curah Jagir. Jember, bilang gitu. Jember. Bantu saya. Ayo ngomong yang keras. Bantu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, siang ini saya melihat seorang pemuda yang rambutnya sudah gimbal. Dia tidur di bawah pohon apa rumput kecil-kecil di pinggir jalan persis. Saya mohon doanya mudah-mudahan yang bersangkutan masih bisa diajak komunikasi sehingga bisa kita bantu. Tuh. Nah, kelihatan ya? Coba. Nah. Bentar, pelan-pelan. Karena ini jalan raya. Yuk, pelan-pelan. Namanya siapa? Siapa? Marta. Siapa? Marta. Marta. Orang Batak? Orang Medan? Enggak. Orang mana? Orang Jember. Jember kok namanya Marta? Tadi ngapain di situ? Kencing, pipis. Pipis. Sudah makan belum? Belum makan? Laper? Laper? Ayo. Eh? Laper apa enggak? Iya, enggak laper. Kita minggir aja. Karena posisinya kita di pinggir jalan. Mau pulang? Jember mana sampean? Hah? Pakem itu ya. Pakem mana? Bayang. Eh? Curah Jagir. Curah Jagir. Nama ibunya siapa coba? Saya mau nanya. Sini coba duduk. Ibu Novi, Pak. Nama ibu kandungnya siapa? Ibu Novi. Ibu Novi. Nama bapaknya? Kasmin. Sampai di sini loh. Setengah bulan. Terus sebelum dari sini sampai di mana? Kok bisa sampai sini Mas itu? Tidurnya di sana? Kadang di bawah trotoar kadang. Ya, jadi masnya ini sering tidur di trotoar. Benar. Ya. Saya mandiin, saya rapiin, baru nanti kita antar pulang. Mau? Tadi bilangnya ibu masih baru. Oh baru? 5 harian. Oh 5 harian. Kita mandiin boleh tadi ya? Belum tahu, belum hilang. Kita potong dulu aja dong. Ya. Kita potong aja di sini, nanti mandinya gampang. Ayo. Mas Haji, nanti duduk mas aja dulu yuk. Mungkin ibu takut. Kita ambil alatnya, teman-teman semuanya, kasihan. Dia masih bisa komunikasi. Kita potong rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Iya, sudah. Dibersihkan ya, Mas. Sini. Bener apa enggak? Kamera agak dekat. Mas, gini. Mengaku warga Jember. Mengaku warga Jember ya. Mudah-mudahan bener. Nanti kita antar pulang. Sana ya Allah. Kok anu ya, kok cepet ya? Padahal sudah apa? Baru setengah bulan. Tapi setengah bulannya di sini. Kalau di sana kan kita nggak tahu. Kalau bisa jangan digundul. Ini siapkan alat potongnya. Hitam semua. Enggak apa-apa, yang penting jangan digundul. Mungkin kalau digundul kayaknya anu. Ini nanti dirapiin aja. Ya so gitu loh. So. Ini nanti digundul. Nanti enggak kuat. Ya, Dik. Yang penting jangan digundul. Mudah-mudahan anu. Nah, bisa kan? Pelan-pelan. Jadi masnya ngaku rumahnya curah jagir Jember. Kita mandiin. Kenapa mas kok keluar dari rumah? Gak enak. Kenapa gak enak mas? Hah? Gak makan. Tentunya belinya di luar.
Nanti kita anuai, kita tampung di rumah dulu. Kan masnya masih bisa diajak komunikasi, nanti, mudah-mudahan. Jadi teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman semuanya untuk channel YouTube Romo Belajar Baik semakin bisa bermanfaat. Alhamdulillah nanti akan kita perbesar penampungan tempat-tempat orang-orang terlantar dan dengan gangguan jiwa. Pak, J, napa? Ambilkan yang satunya aja, yang lebih tajam. Yang warna biru, yang baru. Kasihan, ya, masih bisa diajak komunikasi. Kita bawa ke rumah. Diam mas ya. Iya, mudah-mudahan aja beliau ini bukan termasuk orang dengan gangguan jiwa, namun orang terlantar aja. Ini rambutnya sudah gimbal, Dik. Waalaikumsalam, ntar. Dah, tinggal kasih anu, yang warna kuning tadi, Mas Adi. Tenang. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Diam ya. Sini mas, cium tangannya. Jadi masnya ini tadi kita temukan di pohon situ tuh. Ya, tadi kita temukan di sana kan? Persiapan kita ke Jember lagi. Ya. Nganter masnya pulang. Sini kumisnya. Masa pak? Oh gitu. Takut gak melayu. Informasi dari si bapak sama pemilik rumah bahwasannya mas ini baru kurang lebih satu minggu ada di posisi sini, dan kalau dia tidur itu di bawah trotoar tadi ya, di bawah jembatan ini tadi kita ketemukan persis dia nyebrang terus posisinya tidur di semak-semak.
Makanya tadi kita ambiri, alhamdulillah dia bisa diajak komunikasi. Dia mengaku dari Jember. Namanya siapa? Namanya si... Namanya si Marta, ya. Kita mandiin dulu. Nanti saya minta tolong, mungkin ada warga Jember atau video ini bisa di-share. Jadi nanti segera ketemu dengan keluarganya dan insya Allah nanti kita akan antar pulang ke Jember. Mas Marta, kenapa kok namanya sampean Marta, Mas? Emang lahirnya rumahnya Marta ya? Belakang. Sampun, Pak. Nanti tinggal anu. Nanti habis mandi dibersihin. Oke. Kita di mandi di sini. Pak, matur sembahnuan lho. Alhamdulillah baik. Ayo, Mas. Beliau namanya Marta. Mudah-mudahan, nggih Pak. Mudah-mudahan nanti segera ketemu dengan keluarganya, ya. Udah berapa lama nggak pulang? Heh? Masa setengah bulan? Nggih, siap. Alhamdulillah, ya Allah. Anu sampo. Pun wonten, Pak. Pun. Lengkap. Pakai bak, Pak. Ngeten mawon. Ayo, sampean duduk yang bagus. Sudah, duduk aja. Sampean selonjor kakinya. Kakinya selonjor. Ini tak lepas. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Sudah, Win. Wah, mati sendiri lagi ya. Seger, Mas. Pas ya, Dik. Aja disiram, Sik. Kok banyak bener tato nih sampean? Heh? Berdiri dulu, berdiri. Ya Allah. Mudah-mudahan cepat ketemu dengan keluarganya. Amin. Ya, Mas ya? Dik, ini potongan, Dik. Heh? Saya aja yang sebut. Oh, gitu. Kalau sampean nanti enggak bisa bersih. Coba mukanya begini, tak gua prodiem, ambil gosok gigi Mas, sekalian Mas, biar bersih sekalian. Bener-bener bersih, diam. Sini, pantatnya tak anu bersihin. Diam ya. Mas, monggo. Satu. Ini tak kasih. Alat potong ini, itu tak potong yang anunya dikasihkan. Pak, matur sembah nuwun lho. Oke, sami-sami. Ah, duduk yang bagus. Duduk. Ya, duduk. Sudah gosok gigi. Ini kaki ya. Nggih. Ayo nang selonjor kaki. Ada, masih ada betadin kan? Selonjor Mas, selonjor. Bapaknya baik. Nggih, pun. Alhamdulillah. Buwanter anu niki. Oh. Sumur piye, Mbak? Kepret mana, Dik? Kepala, Dik. Masih kuat, Dik. Nggih, iki lho, Dik. Ini, coba iki matiin dulu. Pak. Diam Mas ya. Diam ya. Kalau kepotong anu, takut kepotong burungnya. Kalau kepotong burungnya kayak apa? Duh. Berarti memang orang terlantar aja. Dia bukan orang dengan gangguan. Stop. Baju baru. Aduk. Ya. Mas. Aduh.
Gambar apa iki, Rek? Ono bintange loro iki. Ono kembang mawar bareng ya. Enggak tahu. Iya, ini tak bersihin telinganya dulu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pulang kan? Iya. Mau pulang? Ya. Kangen sama ibu enggak? Ibu masih ada? Heh? Meninggal. Oh, udah meninggal. Bapak? Ada. Oh, bapak ada. Iya, memang sakit. Jumber itu mesti anu ya, curah-curah ya. Dulu kita nemukan orang yang curah juga ya kan? Bisa bahasa Madura. Jadi kan bisa enggak? Bisa pakai bahasa Madura enggak? Kayak apa bahasa Madura? Heh? Kalau makan apa bahasa Maduranya? Kalau terima kasih? Kesuun. Kesuun. Lur coba. Iya. Nek selangkung niku napa? Selangkung itu apa? 25, Pak. 25 rupiah. Selangkung apa? Itu, Pak, anu terima kasih orang sana itu. Selangkung itu terima kasih. Benar Mas ya? Iya. Nanti tinggal sama saya dulu ya, sebelum ketemu sama keluarganya ya. Nggih, Bu, ngomongnya baru 2 minggu. Gitu, biar enggak basah. Ya, yuk. Ya. Ya, alhamdulillah. Habis ini makan ya. Belum makan, Dan? Loh, kok enggak usah? Emang sampean enggak lapar? Iya lapar. Kalau lapar, kalau misalkan ada orang yang ngasih makan, enggak apa-apa. Masya Allah. Bapak Ibu, wae. Nah, itu Dik, jangan sampai gitu Dik. Sudah, biar anu Pak Adi yang. Iya Pak. Oh, ayo. Pinara, sini. Mas. Sini, sini, sini. Duduk sini, Mas. Namanya siapa? Mas apa? Marta, Pak. Mas Marta. Nggih. Duduk dulu, Pak. Ayo, Pak Marta, sini. Ya, makan. Ya. Wis, Dan, matur sembah nuwun. Makan dulu ya. Nah, ini kita ketemu sama orang yang baik sekali. Kita ini tadi rencana kita mau belikan makan, namun bapaknya sekeluarga langsung makan di sini aja Pak Purnomo. Pak, jenis ten pundi? Kula teng Gedangan. Nah. Gedangan Sidoarjo. Oh, teng Sidoarjo, Pak. Nggih. Berarti pulang pergi. Masa Allah. Asli mriki berarti, Pak. Ya, jadi bapaknya ini seorang anggota TNI yang sangat luar biasa. Mau kemana? Lu enggak ini dikasih. Nah. Alhamdulillah. Oke, Pak. Matur suwun. Monggo, Pak. Dan matur sembah nuwun. Sami-sami. Tak terpulang kalau sudah ketemu, kalau sudah ada kabar keluarga baru saya antar pulang ya. Kalau belum tinggal di tempat saya dulu ya. Mau? Mau ya? Boleh. Sampean punya berapa saudara? 60 ya. Makan dulu. Alhamdulillah. Bilang apa sama ibu? Loh, ini buat jenengan. Mau tak suapin? Mau tak suapin atau makan sendiri? Alhamdulillah. Ini ada sayurnya. Nggih, nggih, Pak. Tak tuang sini ya. Biar enak ya. Harus tapi harus habis ya. Habis, habiskan. Ayo. Sudah jangan ditanya dulu kasihan. Dia mengaku dari Jember. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, nanti kita akan share, mudah-mudahan seperti yang lainnya. Nanti begitu ketemu alamatnya, nanti akan kita antar. Sekali lagi saya mewakili Mas Marta mengucapkan terima kasih Pak Komandan. Mudah-mudahan berkah barokah, nggih. Karena kita tidak tahu amal perbuatan kita yang mana.
yang menjadikan Allah ridho untuk kita ya. Ibu matur sembah nuwun nih kemendan sama keluarganya, baik sekali kita dijamu. Nah, lapar kasihan. Sabar nih. Dihabisin ya. Nambah. Ya, pelan-pelan, santai-santai. Kalau megang tangan sendiri. Iya, namanya orang kan lapar, mungkin saking laparnya Pak gemetar. Habisin, dihabisin, dihabisin. Nambah. Nih jari wong Lamongan diuyup sampai entek. Ayo. Dihabisin, dihabisin. Harus habis sampai kuah-kuahnya. Jari wong Lamongan megian. Ayo, dihabisin. Lagi, habis. Alhamdulillah. Nambah ya, nambah lagi, mau? Sudah, Pak. Ayo ini diminum. Dihabisin, dihabisin, minumnya, ayo. Iya. Lebih enak, lebih seger. Sudah, persiapan pulang ya. Habisin. Saya tak nyup minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kepengen pulang enggak? Kepengen pulang. Di rumah ada siapa di rumah? Saudara ada. Di rumah ada siapa? Bapak ada. Terus saudara ada. Siapa aja nama saudaranya sih? Ayo, namanya sampean Marta. Punya adik enggak? Adiknya namanya siapa? Oh, adik lupa. Nama kakaknya? Siapa? Rofi. Rofi. Berapa bersaudara sampean? Saudara berapa? Saudaranya ada berapa? Banyak di rumah, Pak. Berapa? Lima? Ya, lima? Ya. Orang, mana Jember ya? Coba ngeliat kamera sana. Saya orang Jember bilang gitu. Bilang gitu. Saya namanya siapa? Marta. Nama saya Marta yang keras dong. Nama saya Marta. Nah, rumah mana? Curah Jagir. Curah Jagir. Ya. Jember bilang gitu. Jember. Bantu saya. Ayo ngomong yang keras. Bantu saya. Saya lagi bekerja gitu, Pak. Oh, sama dulu bekerja. Ya. Bekerja jadi apa? Serabutan ya. Oh, sampean ini mau bekerja. Sampean mau bekerja apa pulang? Sebenarnya ngatur jalan saya. Ngatur jalan di mana? Ngatur jalan. Di mana? Paling. Berarti ya di nyebrang-nyebrang. Iya, kayak nyambung di ya. Iya. Kenapa kok ngatur jalannya di sini enggak di Jember aja? Udah nyampe sini soalnya. Udah nyampe sini. Sampean kepengen pulang apa enggak? Ben pulang. Sampai rumahnya tadi mana? Curah Jagir. Curah Jagir. Kecamatan itu desa. Kota, ya. Oh memang benar. Ya. Desa kecamatan Curah Jagir. Iya enggak. Saya jalan kaki aja. Enggak. Kalau sampean kerja, nanti tinggal sama saya, bantu saya kerja boleh. Tapi harus izin keluarganya. Ngoten nggih, Dan? Kalau jenengan ini dicari keluarganya, kalau Mas ini dicari keluarganya, saya antar pulang. Ya, karena keluarga pasti nyari. Tapi kalau sampai enggak punya keluarga sebatang kara, nah tinggal sama saya karena di tempat saya banyak teman-temannya. Ya. Tapi kalau sampai nanti dicari keluarganya, saya antar pulang. Setuju? Mau ya? Ya. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon doanya mudah-mudahan si Mas Marta yang mengaku warga Jember segera bisa kita antar pulang. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Komendan, ya. Kita ya. Dikasih makan, dikasih minum. Dikasih tumpangan semuanya mudah-mudahan dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan. Dukung terus kegiatan kami. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.